بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومواله اما بعد مريكت مولايك غنبات عن ام القران مدمدان تعلم كتاب مجاتي تعلم يغنافي المبارك في الدين والدنيا والاخره على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نواه الصالح ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح شيخ أبي شجاع وشيخ مصطفى البغى ونفعنا بهم وبأولهم في الدارين آمين الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim Kita sekarang membahas tentang wasiat Faslun utawi iki iku fasal Wata juzu dan boleh Apa al wasiat wasiat Wal aslu Fi jawaziha Maksudnya dasar pembolehan wasiat Itu adalah firman Allah Mimba di wasiatin yusi biha audain Watajuzu dan boleh apa al wasiat, wasiyat bil ma'lumi kelawan sesuatu yang sudah diketahui awal majhuli dan yang belum diketahui wal mawjudi dan sesuatu yang sudah ada wal ma'dumi dan sesuatu yang belum ada. Jadi kalau ada orang mau meninggal lalu berpesan berwasiat umpama nanti kalau pohon yang di depan itu mangga itu berbuah padahal buahnya belum ada. Maka saya berwasiat, buah itu sedekahkan hasilnya. Sotakohkan hasilnya, itu termasuk wasiat terhadap eh, dengan sesuatu yang belum ada. Itu boleh, wahia utawi wasiat, wahia utawi wasiat, ikumina thuluthi. Maksimal wasiat itu adalah sepertiga dari harta yang dimiliki. Jadi kalau ada orang yang mau meninggal lalu mewasiatkan semua hartaku ini saya berikan kepada si A, maka kalau ahli waris ini tidak menyepakati ya tidak boleh. Nah, dan itu tidak boleh. Wasiat itu ada batasnya sepertiga, kecuali di sini nanti ada pernyataan, ada lanjutannya begini. Fa in maka jika melebihi fa in maka jika melebihi melebihi dari sepertiga tadi wakifa Wukifa ala ijazatil warasati Wukifa ala ijazatil warasati Maka harus disetujui oleh para ahli waris Jadi ahli waris kalau ada satu saja yang tidak setuju ya tidak boleh Jadi maksimal sepertiga Lebih sedikit saja jadi setengah tidak boleh Kecuali disetujui oleh semua ahli waris wala tajuzu dan tidak boleh opo al wasiat wasiat liwarisin kepada ahli waris illa an yuji zaha warasati kecuali uh, membolehkannya semua ahli waris yang lain sopo bagil warasati uh, ahli waris yang lain umpama ada seseorang yang mau meninggal lalu ber ...wasiat kepada salah seorang ahli waris. Contohnya anaknya laki-laki ada tiga. Laki-laki yang pertama, yang anak Mbah ini... ...apa namanya? Diberi wasiat. Oh sekian ini, harta, saman, punya yang di sana. Sementara anak yang kedua dan ketiga ini tidak sama bagiannya. Wasiatnya tidak ada. Maka ini tidak boleh. Tidak boleh kecuali ada izin, ada pembolehan dari ahli waris yang lain. Beda, loh, antara wasiat dengan umpama ada orang yang ketika hidupnya sudah membagi hartanya atas nama hibah. Oh, rumah yang di sana saya hibahkan pada anak yang ini, anak yang ini, anak yang ini diberi hibah, maka itu menjadi hibah, sudah diterima sebelum si bapak ini meninggal. Nah, kalau wasiat itu biasanya ada pesan penting, wasiat terkait dengan harta atau terkait dengan yang lain yang nanti ini eksekusinya pelaksanaannya setelah yang pemberi wasiat ini meninggal itu bedanya nah ini nanti tidak boleh terrealisasi kalau memang tidak diizinkan oleh ahli waris yang lain Watasih <tuh> dan saopo al wasiat wasiat akilin dari setiap orang yang sudah balik yang berakal bukan orang gila jadi kalau ada orang gila nulis wasiat atau berwasiat maka tidak sah likulli mutamallikin untuk tiap-tiap orang yang dapat memiliki harta. Jadi dari orang yang pemberi wasiat itu, itu balik dan berakal lalu diberikan kepada orang yang kulli mutamallikin yaitu tiap-tiap orang yang bisa memiliki harta. Berarti sudah dewasa, dia sudah punya hak milik. Wa fi sabilillah, wa fi sabilillah, wa fi sabilillah dan juga ee, diberikan pada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Wa tasihhu dan sa'opo wasiyat ilaman diserahkan kepada orang ijtama'at fihi khamsu hisalin yang mana tergabung di dalam diri orang itu lima hal. Jadi syarat penerima wasiat itu ada lima dalam konteks ini. Rupani al-Islamu harus beragama Islam. Wal dan sudah balik wal -aklu, dan tidak gila atau berakal wal hurriyah merdeka bukan budak wal amanatu dan dapat dipercaya dapat dipercaya ya jadi ini jadi wasiat itu bisa bitasarruf bilmal wal israf alal afal jadi wasiat itu termasuk bisa uh, bagaimana uh, mendidik anak umpama orang yang mau meninggal ini punya anak angkat. Karena dia mau meninggal, maka anaknya ini uh, ada wasiat wajib. Anak angkat ini dapat sepertiga dari harta. Lalu kemudian beliau berwasiat umama anak ini dimuliakan, dibina, dididik dan seterusnya. Ini itu juga termasuk wasiat. <tuh> Para mahasantri rahimakumullah. Makanya dulu ketika uh, Nabi Yakub mau meninggal itu disebutkan di dalam Al-Qur'an itu uh, am kuntum syuhada id wasaqumullah am kuntum syuhada am kuntum wasaqumullah ah. atau ini yang ayat yang lain wa wasa biha ibrahim wa yaqub yang ini biha Ibrahimu banihi wa ya baniya Ibrahimu banihi wa Jadi Nabi Ibrahim itu berwasiat kepada anak-anaknya, termasuk di situ ada Nabi dan Yakub juga berwasiat yang sama. Ya baniya inna Allah illa wa antum muslimun. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak kepada anak-anaknya dan juga Nabi Yakub mengumpulkan anak-anaknya ketika itu. Eh, kalau ayat yang tadi yang saya bacakan lah baru ingat ini. Am kuntum idh Yaqub al-maut il ta'buduna min ba'di. Mohon maaf. Jadi am kuntum syuhada am kuntum idh Yaqub al-maut. Apakah kalian am kuntum bersaksi menyaksikan idh hadara Yaqub ketika id hadir al ketika kematian itu hendak menjemput ya'kub ya'kub mengumpulkan anaknya lalu bertanya "Ma tak butuh ba'di anaknya menjawab qalu na'budu ilaha kawa ilaha abaika dan seterusnya itu ini terkait dengan wasiat yang sifatnya spiritual sifatnya religi sifatnya agama ini juga penting dan ini harus dilaksanakan oleh para ahli waris yang menerima wasiat itu saya kira itu terkait dengan wasiat, mohon maaf apabila ada kekhilafan, apalagi tadi mau baca ayat kok keliru. Ini apa namanya? bulat-bulat. Jadi harus sering deres lagi ini. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala sayidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh